saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Beberapa tahun yang lalu, artinya mungkin sudah ada 6-7 tahun yang lalu lah. Artinya kita mengadakan acara ini bukan karena saya maju sebagai calon, bukan. Ini sudah menjadi rutinitas, karena kebetulan tahun ini menjelang tahun politik. Hanya kebetulan saja, tapi kegiatannya ini sudah menjadi kegiatan rutinitas. Kita total itu 400 sembako, nanti menjelang lebaran juga kita masih ada ini sekitar 100-an. Jadi antisipasi yang sekarang biasanya ada kekurangan nih, ya kan, kita spare lagi nih, tapi bukan sekarang kita bagikan. Karena biasanya catatan-catatan setelah kita berbagi seperti ini, kita tahu ada berapa kekurangan. Maka nanti sekitar Senin kita berbagi lagi. Pertanyaan saya, kalau Pak Taufik sudah menjadi dewan, kira-kira apa Pak Taufik yang akan diperjuangkan dari sisi saya? Akan fokus dengan tugas dewannya, karena yang saya lihat sekarang ini punten bukan membandingkan. Di saat seorang dewan itu fokus, mereka di dunia industri fokus menjadi pengusaha, kadang-kadang perjuangan di masyarakat berkurang. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka berupaya menjadi pengusaha sambilan jadi dewannya, sehingga untuk mengkritisi industri itu tidak bisa, sehingga pengangguran di Cilegon wajar. Singkatnya Pak Taufik akan memperjuangkan dari sisi pengangguran, mengurangi pengangguran. Iya. Kurang lebihnya begitu. Iya. Karena itu sudah berjalan. Saya sebelum pencalegan ini untuk memasukkan warga yang bekerja, alhamdulillah sudah banyak. Tanggapannya apa, Bapak sebagai tokoh masyarakat? Saya selaku tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara Taufikur Rahman yang telah berbagi untuk masyarakat sekitar dalam rangka berbagi di bulan puasa Ramadan ini. Demikian bagus. Pak, ke depannya harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat, Pak, ada giat seperti ini, Pak, menurut Bapak gimana, Pak? Mudah-mudahan kegiatan bakti sosial seperti ini kepada Bapak Taufikur Rahman sebelum jadi anggota legislatif dan setelah jadi anggota legislatif, mudah-mudahan tetap dilanjutkan, karena ini adalah berkaitan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya, Pak? Harapannya mudah-mudahan Pak Taufikur Rahman terpilih dan kegiatan bakti sosialnya dilanjutkan di masa-masa yang akan datang.